Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di channel Gudang Tutorialku. Nah, hari ini saya coba main ke Pulau Limbung ya. Main ke Pulau Limbung, main sampan di sini. Nah, rencananya itu saya akan menuju ke pulau. Pulau yang ada di sungai. Ini nih pulaunya. Nah, itu nah yang kecil itu yang ada pohon kayu sebatang itu, nah itu pulau kecil di tengah-tengah sungai Kapuas itu. Nah, ini penampakan pinggiran kampung Pulau Limbung ya. Saksikan videonya ada apa aja di pulau itu. Oke. Waduh, kandas ini. Nah, waduh. Jadi ternyata Sungai Kapuas kalau musim kemarau itu dangkal sekali ini. Ini palingan cuma 75 cm ini. Nah. Nih, aduh. Nah, ini pulaunya nih. Nah, ini anak-anak kecil itu main kato katanya kalau di sini. Nah, di pulau itu ada orang pelihara sapi. Ya, kita coba lihat apakah ada sapinya ya. Ini karena airnya dangkal sekali ini. Apakah tahu sapinya nyebrang yang kayak video yang viral kemarin? Ya, kita coba lihat. Kita coba lihat. Ya. Kayaknya orang pelihara kambing tuh. Ada suara apa? Suara kambing tuh. Aduh, ini ada apa aja di pulau itu ya? Ini kita sudah mau sampai pulaunya ini. Nah, itu anak kecil. Ya kan? Ini mau sampai. Nah, ternyata di tengah sungai itu ada anak-anak kecil main bola itu. Nah, kita coba samperin ya. Sampan kita kandas. Ya, ini kandas. Jadi mau nggak mau kita harus turun nih. Harus turun. Nih. Ya turun, karena dangkal sekali ini. Nah, yuk. Yuk, anak kecil lagi main bola. Jadi karena kandas, terpaksa sampahnya kita tinggal di sini. Ini sudah kita ikat ya, sudah kita ikat. Nah, kita coba jalan kaki. Nah, itu anak-anak mau main bola. Nah, di situ tuh ada orang pelihara sapi di pulau ini. Kita coba samperin. Ada berapa ekor sapinya ya? Waduh. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan orang yang pelihara sapi di sini. Nah, jadi di pulau ini nih ada orang pelihara sapi ya. Nah, ini ada sapinya ada 3, 5, 6. 6 ekor. Oh enggak, 7 ekor. Nah, jadi katanya, kata bapak itu kalau air pasang, pulau ini tenggelam biasanya. Apalagi kalau musim hujan. Nah, jadi itu sapinya naik ke kandang itu. Nah, itu tuh. Nah, kita coba samperin ya. Mang, 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 mang. Mang. Aduh, cakep, 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 cakep. Waduh. Ternyata pulau ini asik juga ini.
Kita coba lihat pondok ini, pondok apa ya? Wah, kayaknya kambing ini. Wah, ternyata ada pelihara kambing juga ya di sini. Oh iya, kambing. Itu kambingnya. Nampak nggak? Nah, itu. Ini di tengah sungai Kapuas ini. Cukup sekian kita mengunjungi pulau di tengah sungai Kapuas. Kita pulang lagi deh. Ya, cukup asik. Dek, main apa dek? Main apa? Main bola. Aduh, ke sana dalam enggak ke sana? Kering. Tanggal. Sepinggang. Oh, sepinggang. Jadi tengah-tengah dalam. Oh, jadi katanya kalau nyobrang ke sana itu dangkal ya, dangkal. Ya sepinggang, sepinggang doang lah. Nah, ini anak-anak yang main sini.